Jadi ini guys, ini adalah tracker modifikasi untuk membuka puli. Nah, puli ini guys, puli ini, puli depan guys. Puli depan yang ada giginya, motor bit lama. Ini injeksi juga ada ini yang ada giginya guys. Nah, jadi ini akan dicoba guys. Ini adalah tracker yang paling sempurna ini di tempat saya nih, paling bagus. Nah, jadi akan dibuka nih guys caranya. Caranya demikian guys. Nah, ini guys. Jadi kita pasang rantainya dulu. Nah, ini diselip dulu guys, selip dulu guys, selip. Nah, ini selip guys, sudah masuk nih, selip. Pasang rantainya. Tepat sekali. Nah, tinggal dikencangkan. Jadi ini karena rantai kuat sekali guys. Sampai crack udah guys, tinggal ngikat. Nah, ini tinggal diikat ke body guys, kerangka nih, rangka mesin guys. Tarik agar posisinya lurus. Jadi ini terlalu kenceng guys, kendorin biar cari posisi lurus. Ini lurus guys. Nah, ini tracker yang paling aman ini guys. Jadi sangat seimbang, membukanya juga cukup kuat. Nah, kita kencangkan lagi. Jadi ini mau dibuka nih, pakai kunci shock. Gagangnya harus panjang nih. Keras banget. Udah terbuka. Jadi demikian guys, tutorial cara membuka puli depan gigi motor Beat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.